Halo kawan-kawan, aku sudah siapin baskom hijau besar nih. Hari ini aku mau mencari Ultra Mother sama Siren Head kawan-kawan. Wih, itu kawan-kawan, ada yang nyangkut di pohon tuh. Wih, sepertinya Ultraman kawan-kawan. Wih, betul, Ultraman Git kawan-kawan. Wih, Ultraman Git besar. Tapi ini bukan Ultra Mother kawan-kawan. Ayo kita cari lagi yuk. Kalau ada yang lihat kasih tahu kawan-kawan. Mana ya? Oh, itu di pohon tuh. Wah, mungkin ini nih Ultra Mother atau Siren Head nih kawan-kawan. Coba kita ambil. Wah, bukan kawan-kawan. Ini Ultraman Rosa atau Ultraman Victor ini kawan-kawan. Ada yang tahu nggak nih? Gua nggak tahu nih namanya apa. Warnanya putih. Itu tuh di pohon ada lagi tuh warna hitam kawan-kawan. Ada yang lihat nggak? Wah, jangan-jangan Siren Head nih kawan-kawan. Wah, bukan kawan-kawan. Ini dinosaurus. Ayo kita cari terus kawan-kawan sampai ketemu nih Ultra Mother-nya nih atau Siren Head-nya nih. Mana ya? Wah, mungkin dibawa kursi itu. Kursi siapa tuh dibuang? Wih, itu kawan-kawan. Wih. Ini dia yang kita cari kawan-kawan. Semuanya ada di sini nih. Ultra Mother, ini Siren Head berkepala kloset, sama ini apa nih? Ini Cartoon Cat ya kawan-kawan. Iya betul ini Cartoon Cat. Ini apa lagi nih kawan-kawan? Ini apa ya? Cartoon Mouse mungkin. Warnanya merah. Wih, ini dia Siren Head berkepala kloset. Aduh jatuh. Ini dia, sekarang kita kumpulin di sini kawan-kawan. Ultra Mother-nya juga kita kumpulin di sini. Sekarang saatnya kawan-kawan. Kita mau bongkar-bongkar. Ini kita letakin di sini dulu. Sekarang kita bongkar-bongkar nih kawan-kawan. Kita lihat nih apa aja isi di dalam mainan Siren Head. Kita dapat mainan Ultraman lagi atau mainan yang lain nih kawan-kawan nih. Ayo kita siap-siap. Apa dulu nih yang mau kita bongkar nih ya? Mungkin ini dulu nih yang merah kecil nih. Ini Cartoon Mouse. Coba nih apa nih dalamnya kawan-kawan. Kita bongkar, kita bongkar. Tuh dia udah kelihatan kawan-kawan badannya. Coba tebak kawan-kawan, apaan tuh? Apa ya kira-kira kawan-kawan isinya ya? Nih kita buka deh bagian kepalanya nih. Ini isinya adalah Ultraman kecil ternyata kawan-kawan isinya. Ultraman apa ini ya? Ultraman kosmos atau Ultraman apa nih kawan-kawan? Kecil banget. Wah, ini dia ternyata isi dalam dari kartu Cartoon Mouse ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang kita mau bongkar apa nih ya? Ini nih Cartoon Cat dulu nih kita bongkar kawan-kawan. Coba tebak kawan-kawan, ada yang bisa nebak gak nih apa yang ada di dalam Cartoon Cat kawan-kawan? Kita buka mulai dari badannya dulu kawan-kawan. Tuh, udah mulai kelihatan kawan-kawan. Apa itu? Ayo, tebak, ditebak, ditebak. Ini sepertinya apa ya? Warnanya hijau, kawan-kawan. Apa ya? Kita buka aja deh bagian kepalanya. Kita cabut bagian kepalanya. Ini dia. Wih, ternyata ini adalah Ranger hijau kawan-kawan. Oke, kita letakin aja si Ranger hijaunya. Kita lanjut lagi apa yang akan kita bongkar selanjutnya kawan-kawan. Ini dia, si Siren Head berkepala kloset. Kira-kira apa di dalamnya kawan-kawan? Wah, kepalanya copot kawan-kawan. Isinya apa ya? Wih, ini juga terbelah kawan-kawan. Wah, ternyata nggak ada isinya kawan-kawan.
Ini Siren Head Closet beneran, gak ada isinya kawan-kawan. Sekarang apa lagi nih yang belum nih kawan-kawan nih? Masih ada lagi gak nih yang bisa kita bongkar-bongkar? Ultra Mother kawan-kawan. Apakah ini kita bongkar juga kawan-kawan? Oke deh kalau gitu kawan-kawan. Kita buka bagian sininya dulu kawan-kawan. Tuh kan betul ini cuma tempelan kawan-kawan. Ini aslinya Ultraman atau apa nih kawan-kawan? Wih, badannya badan Ultraman kawan-kawan. Coba kita buka kawan-kawan topengnya. Apa kira-kira di dalamnya ya? Ultraman apa nih kira-kira kawan-kawan? Wih, wah sudah mulai kelihatan nih kawan-kawan nih Ultraman apa nih kawan-kawan? Iya betul, ini adalah Ultraman Git. Wah ternyata Ultra Mother dalamnya Ultraman Git kawan-kawan. Widih, wah kasihan banget Ultra Mother-nya, hancur kawan-kawan, berubah jadi Ultraman Git. Wah sudah selesai kawan-kawan, sudah nggak ada lagi nih kita bongkar-bongkar. Sepertinya pencarian hari ini selesai sampai di sini kawan-kawan. Tunggu video selanjutnya kawan-kawan. Kita akan cari lagi nih monster-monster dan Ultraman asli atau palsu. Nanti kita bongkar-bongkar kawan-kawan. Monsternya kita bongkar, Ultraman-nya kita bongkar kawan-kawan. Kita lihat nanti kita dapat apa lagi nih. Jangan lupa di subscribe ya kawan-kawan. Supaya bisa melihat nih kita bongkar-bongkar monster dan Ultraman-Ultraman kawan-kawan. Bye-bye kawan-kawan. Aku mau pulang dulu. Sampai ketemu lagi kawan-kawan di video selanjutnya mencari mainan Ultraman dan Siren Head. Lalu kita bongkar-bongkar.